Welcome back to Ispunyo. Kali ini kita akan berdiskusi tentang TV box mana menjadi pilihan aku sendiri pada tahun 2020. Okey, pelbagai jenis TV box sudah aku try, yang jenis low budget, yang jenis RM400 ke bawah dan juga RM600 punya. Dan so far yang aku jumpa yang paling okey, stable, murah, HD dan macam almost everything is Mi Box S. So bagi aku, sekiranya korang ingin mendapatkan pada tahun 2020, Mi Box S menjadi pilihan yang bijak, menjadi pilihan yang bagus. Walaupun hanya menggunakan 2GB of RAM dan 8GB of ROM atau 16GB of ROM gitu, tetapi korang boleh expand dia punya 16GB tu into 512GB atau 128GB mengikut storage yang korang inginkan ataupun beli. Menggunakan multi-port USB 3.0 dah boleh connect kepada Mi Box dan korang boleh connect kepada mouse, connect kepada anything else. Lagi satu, walaupun RAM-nya hanya 2GB tetapi ia mampu melawan TV box yang mempunyai 3GB atau 4GB of RAM, because dia punya 2GB of RAM tu menggunakan RAM yang kualiti tinggi. Dan lagi satu, CPU core-nya yang bagus dan besar. Begitu juga yang ada pada Nvidia Shield, kenapa dia sentiasa di dalam top benchmark of TV box, kerana dia punya CPU menggunakan Tegra X yang sangat tinggi, yang mampu melawan semua jenis TV box yang sedia ada. So selain pada itu, aku suka disebabkan dia punya quality Netflix boleh sampai 4K, manakala TV box unofficial hanya mampu sampai ke 480p. Tetapi pada Mi Box S, korang boleh go for 4K on Netflix. Dan juga bila menggunakan official TV box ni, semua apps-apps yang official seperti Amazon Prime dan channel-channel yang lain, semuanya boleh jadi HD. So kalau korang risau pasal live channel tiada dalam Mi Box, jangan risau, sebab ada satu apps ni yang dinamakan sebagai SBI Go ataupun SBI MO yang aku baru review. Korang boleh install apps tersebut ke dalam mana-mana TV box ataupun handphone korang. Korang boleh tengok link tersebut, tengok apa kelebihan pada SBI Go itu. Itu merupakan langganan dan pengganti kepada My IPTV 4K ataupun MyPad 4K. Jadi dari segi harga tu sangatlah berbaloi. Ianya dalam sekitar RM200 hingga RM300 sahaja. So kalau korang inginkan yang sudah pre-install apps, korang boleh dapatkan dalam sekitar RM260 sahaja. So bagi aku memang sangat berbaloi untuk invest. Cuma yang menjadi masalahnya sekarang ni, bila Astro Go update, dorong punya Astro yang baru, menjadi masalah pula untuk run TV box tersebut, untuk run Mi Box. Mungkin dorang sekarang being racist sebab dorang keluarkan TV box dorang sendiri. Ah, itu tidak tahulah. Tetapi dengan harga yang rendah ini, korang boleh buat bermacam-macam jenis perkara di dalam tersebut. Tetapi untuk bermain game, bagi aku memang agak limited sedikit di dalam Mi Box S ni, disebabkan RAM-nya yang kecil. Itu sajalah dia punya bad side. Tapi so far game-game yang ringan, kartun-kartun yang tidak memerlukan 3D yang tinggi, okey. Tetapi untuk bermain PSP ada masalah sedikit, termasuklah PS1 yang mempunyai PS1 Tekken. Bagi aku ada masalah sedikit. Sekiranya korang inginkan entertainment yang full blast, memang full HD 4K, dapatkan Mi Box. Walaupun ianya agak susah sikit untuk install third party apps, tapi jangan risau, itu sangat mudah untuk diinstall. Dan ada dalam channel aku untuk mengetahui cara-cara untuk install apps di dalam TV box Mi Box S yang terutama sekali. So itu saja untuk perkongsian hari ini. Thank you very much for watching. Jumpa lagi korang next time. Thank you very much.